Kamu pasti sering merasa rambut jadi lebih kering dan kusut setelah berenang kan? Gak usah khawatir fashion people. Karena iLook bakal kasih tips merawat kesehatan rambut sebelum dan sesudah berenang yang ternyata perlu banget kamu perhatikan. Pertama, mengepang atau mengunci rambut. Buat kamu yang punya rambut panjang, pasti sering kan menghadapi rambut yang kusut saat berenang. Nah, sebaiknya kepang atau kunci rambut kamu sebelum berenang untuk menjaga rambut tetap rapi dan tidak kusut. Kedua, gunakan minyak kelapa. Supaya rambut kamu nggak kering setelah berenang, kamu bisa oleskan sedikit minyak kelapa ke rambut kamu, terutama pada bagian ujung rambut ya. Kandungan yang ada di minyak kelapa dapat membentuk lapisan pelindung di rambut kamu dan menjaga rambut dari bahan kimia yang ada pada air kolam renang. Ketiga, membilas rambut. Sebaiknya jangan pernah menunda keramas setelah berenang ya fashion people. Segera bilas rambut kamu dengan air bersih untuk menghilangkan klorin yang menempel pada rambut. Karena klorin yang menempel di rambut terlalu lama dapat menghisap minyak alami rambut, sehingga menyebabkan rambut menjadi kering loh. Keempat, gunakan conditioner. Setelah mencuci rambut dengan shampoo, sebaiknya jaga kelembapan rambut kamu dengan conditioner. Nggak cuma sekedar melembabkan, tapi conditioner juga bisa membuat rambut kamu jadi lebih lembut, mudah diatur, dan tidak kusut. Itu tadi tips merawat kesehatan rambut sebelum dan sesudah berenang yang wajib banget kamu coba. Semoga bermanfaat ya fashion people.